Kata 85 km per jam. So, okay, alright, kita dah sampai Sungai Koyan. Jalan, jalan cantik lah, clear. Jangan lupa, baca ubi. Ubi dengan strawberry. Ha. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel vlog Tahir Golik. Nama aku Acap. Nama aku Mami Sai. So, episod kali ini dia macam special sikit. Video pertama gabungan Nas Workshop dengan vlog Tahir Golik. So, untuk video pertama ni, kita akan ride ke Cameron Highland daripada Kelang. Ride kali ni kita akan guna skuter Naza GTR. So, ride kita orang kali ni, kita orang dah rancang lama dah, dah sebulan lebih. Salah satu tujuan ride ni adalah kita nak testing motor GTR ni masih tahan lasak lagi ke, masih kuat lagi ke. Sebab GTR ni korang tahu, dia popular zaman awal 2000 dulu. Betul tak? Betul. Betul. Ha. So, sekarang ni banyak kita orang beli dalam lebih kurang dalam 7 biji motor lah. Kita orang dah restore balik, kita orang dah repair. So, sekarang ni, ni ujian pertama lah. Kita akan ride ke Cameron Highland. Nak tengok, dia tahan lagi ke tak? Okay, jangan lupa share, like and subscribe. Gerak lu, apa-apa Roger. Later. Motor lain laju eh? Tadi aku tengok kat belakang motor hijau tadi. Ini motor paling ganas bos. Ini ada motor paling baru. Ini paling legend, ni pun paling baru. Nampak? Ni dia punya escort lah. Kita escort dia. Aku escort dia sampai ke Cameron. Macam motor baru. Oh, okay. Tapi kena tinggal lah. Dia orang laju macam gila aku. Ai, dia kata motor dia 85 km per jam ya. Dia hati ya. Dia lupa hari ni dia convoy dengan kawan-kawan tau. Tapi dia ingat dia solo ride tau. Aduh, kacau tu. 5 km dia tengok belakang kawan-kawan tak ada. Kata 85 km per jam. So, minyak keluar, minyak keluar. Ni. Minyak leaking pula. Alah. Salah. Bali minyak leaking ni. Motor paling smart sekali. Dia orang pertama berisi minyak. Okey, okey, okey. Tak ada jam. Dah tinggal 4 orang eh? Ya, lain semua tinggal bro. Tak laju. Semua kena makan asap semua. Pak. Eh, cepat kau sampai. Tahu sampai kau pun sampai. Kita tak tahan tadi. Tak. Kau suruh jalan je. Motor tak tahan. Motor je dia tahan. Ya.
Alright, kita dah sampai Sungai Koyan. Sungai Koyan, oh Sungai Koyan. Kita sampai kat road 1504. Mana dah bro? 80km 1 jam bro. Punya laju. Tak boleh nak feel corner bro. Banyak tu bukit kan tadi kan? Ha. Ha, banyak tu bukit okey lah, laju lah 1-3. Mungkin dapat jalan. Dia buat hal. Tengok Otai dia tak puas hati lagi. Dia tak cukup jalan ni road tu ni. Orang dah rehat kan. Aku rasa nak terkencing mak. Sungai Koyan ni. Oh, aku first time lalu sini bro. First time. Nah, air. Aku bersama aku ni. Yeah. Jasa menemani aku walaupun di mana aku berada. Ni brother road dia. KP 1504 Sungai Koyan. Sungai Koyan tu ah. Ha, perjalanan kita daripada mana tadi? Betong. Betong ah. Ha? 1 jam. Dari jam maknanya. Jalan cantik lah, clear. Tapi itulah. Semua tak boleh laju. Ya ke bang tak boleh laju? Dia kata turun bukit 130 km. Meter dia dah hijau dengan Totai ni. Dah lawan hijau. Meter pun tak ada mak. Lepas tu dia laju. Cakap meter tak ada laju. Kau sanggup jalan ni jalan-jalan tadi. Lepas tu Totai ni tak pakai meter-meter ni. Dia pakai ingatan ni kot. Jalan motor laju banget. Aduh. Tadi meter dia berat. Kalau ketat ni. Kau ketat lagi. Itu tangan aku yang ketat tu lagi. Ha. Tadi kau ketat lagi. Tadi apa tak boleh laju ni. Ha. Tak laju juga? 6 jam pun sampai. Dah tepek dah hijau tak laju juga? Tak cukup lagi. Oh tak cukup lagi. Dia punya tok dia belum dapat. Ini kena injuk ke Banjaran ni. Dia exhaust ni tu dia kena buka sampai 25. Ush. Kuat lah minyaknya. Exhaust 25, minyak 15. Wih. Ha? Tak nak lah. Tengok badan sengit-sengit ni. Pun ni. Aku pasang orang rumah ni bangga. Kau ni lah. Tunggu-tunggu. Tinggal. Kau bapak ni tu. Tomorrow. Cameron dulu. Gerak balik lah, tengok besar.
dah ready semua. Dah ready nak pergi lah. Kau nak gini? Baru tengah palas bro. Ada? Lepas tu, baru gunung berincang. Tu makan cokodok mana masa tu turun lah? Kau lah bro. Air cari ubi lah. Haa betul kan, jangan lupa. Air cari ubi. Ubi dengan strawberry. Haa. Strawberry coklat? Yes, correct. Yes. Ajar bro, lu ikut tak? Ikut. Haa? Lu ikut lah. Ofis kembali mau. Haa. Ikut lah. Ikut ofis kembali ni. Macam? Okay. Menarik, berbaik. Haa. Jom banyak bukit. Haa ni skuter, skuter, skuter tiba-tiba RS. Dia sesat ni RS ni. Ada yang sesat. Jam. Okey, kita akan pergi ke Sungai Putus. Oh, Putus? Oh. Sebab kita nak ke Putus. Ya, tadi ya. Rumah clear. Rumah clear. Rumah clear, okey. Dah dapat duit balik 100. Eh? Oh, deposit 100. Oh, boleh enjoy lah. Ha, enjoy lah. Makan strawberry lah. Ha, jandik. Ah ni founder, ni founder DTR. Okey, video tu sampai di situ ya, geng. Sebab jalan terlalu jam dan kita orang terpaksa patah balik menuju ke area Sungai Buloh. Fuh, penat. Korang jangan risau, kita akan ride lebih 1000 km menggunakan Nazar GTR. Saya janji. So, korang tunggulah video akan datang. Jadi-jadi ride kita orang nanti. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share, like and subscribe. Jumpa korang video akan datang. Bye-bye.